Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Disak. Kali ini mau ke suatu tempat yang pemandangannya bagus. Di vlog sebelumnya udah pernah sih, karena udah lama gak kesana. Jadi kita sore-sore menyempatkan waktu ke sana melihat sekarang jadi kayak mana ya. Saya tahu aku mau kemana di channel ya. Jangan lupa di subscribe dan komen. Sungai Celeng, tapi biasanya saru ya. Menelusuri sungai. Hati ya, nih, kan ya.
Thank you.
pakai roda dua. Itu jembatan apa namanya? Jembatannya udah kelihatan. Awas, tahu bulan. Teteu, ada teteu. Ada teteu lewat. Kita lewat jembatan. Pemandangannya terlalu teteu. Tuh air sungainya kayak susu. Ada bapak-bapak lagi ngerumput. Apa? Aku kesini sama papa kayak tidak pernah sendiri. Tuh pemandangannya mantap jiwa. Di vlogku ada udah 2 kali ini sih, tapi sebenarnya udah sering kesini. Tuh banyak pengunjung. Kayaknya asik ya, main ayunan masnya tuh. Masih banyak pohon jati di sini. Pemandangannya indah sekali. Tuh. Sayangnya yang kesini nggak banyak. Biasanya banyak loh sore-sore pada nongkrong di sini. Pada mainan motor kayak gitu. Tuh, bapak kayak lagi pemandangan indah. Di sini tuh jarang yang lewat ya. Jadi mau nyebrang di jembatan ini pun pelan-pelan gak masalah, karena yang lewat jarang banget. Jembatannya dulu gak seperti ini. Ini udah dapat bantuan dari BPBD, jadi sekarang bagus, malah bisa jadi kayak tempat wisata ya. Tapi ngeri juga ngeliat bawah kayak fobia. Hah? Oh iya, itu di atas ada air terjun, tapi di kamera nggak begitu terlihat.
Oh iya ya, banyak air terjun. Nek munggah rono ki nganu enggak sih? Jalure. Jalur batu atau sawah? Kaya ngono ya ning ndi ke? Gunung Purba. Aku lagi ngobrol sama papa kayak pakai bahasa Jawa ya. Kalau enggak ngerti dimaafin ya. Kalau suntuk itu seringnya main ke sini. Satu karena pemandangannya bagus, dua karena enggak rame-rame amat, yang ketiga gretong alias gratis. Ingat, kecuali kalian jajan ya. Kalau jajan ya enggak gratis lah ya. Wisata paling ya bagus menurutku. Pada mainan motor. Kenapa papa pakai malu ya? Udah biasa masuk kamera, kenapa dia malu? Wong mau diinterogasi kok malah lari. Ya wes. Tak liatin air terjunnya ya, tak zoom. Ini tuh itu satu, terus itu mana sih, itu dua, terus yang satu tuh mana sih, kayaknya tadi tiga. Saya belum ketemu yang satu. Kalau di sini mending kalau airnya kayak gini nggak usah mainan air, karena juga pernah memakan korban, jadi untuk safety-nya enggak, mending enggak usah deh, atau mending main kayak di darat-darat kayak gitu, enggak apa-apa, yang penting enggak ke airnya itu. Lihat aja ngeri loh, soalnya aku enggak bisa renang, jadinya ngeri aja lihatnya. Soalnya airnya tuh tenang, jadinya kata pepatah air yang tenang itu menghanyutkan. Takutnya tiba-tiba dalam kedalamannya airnya tuh dalam sekali. Yeah.